Amin. Nggih, nggih Mas Yud. Apa niki? Alah niki kijang LSX Mas Yud. Tahun 97. Tahun 97. Ini anu Pak Men, cek. Ini delokane kok anu Pak Men. Ilek to. Ora trimo pula. Lemes. Lemes. Ya, iki ya pesan-pesan nganggo garansi. Itu untuk itu yang menunaikan ibadah puasa. Semoga diberkati, dijauhkan dari bala, dari virus-virus corona, diberi pinajang umur, sehat walafiat. Iso kuar ngai duit yura iso kuyo ngai duit wae muka mungkin jabai karo Allah. Langsung aja Mas Yud, ini kijang tahun 97. Ini diesel punya Mas. Coba lihat ini Mas, kondisi fisik mobil sangat mempesona untuk pembeli tidak ini? Tak tanya balik itu sampean. Ini sangat mempesona pembeli tidak ini? Sangat Pak. Alhamdulillah. Gak ciri rumah. Alhamdulillah. Ini agennya Tulungagung Mas. Ya. Kita lihat kedalamannya Mas. Ini sangat indah dan mempesona. Ini double din Mas. Double din ini yang tipenya ombo nih loh Mas. Duduk kletu. Ya, tidak mengapa. Ini cuma covernya. Cara zamanku sekolah ini disamain. Nek jerone pi. Loh Mas. Dahsyat. Orisinil. Gini gini Mas. Dalamnya gini gini. Nah, batik Madrim. Coba lihat ini ke belakangnya. Nah, ini nih. Ini yang orisinilnya Mas. Kita lihatkan ke customer itu Mas. Dan mau meminang. Ya. Lumayan indah. Terus transportasinya itu biaya operasionalnya sangat murah. Alah, satu sih. Kok ini saya kan bisa nyoto sama anak bujone ini. Dia jauh seolah tau lah. Kijang tahun 97 LSX. Itu pajaknya jangan takut itu. Tambangnya sangat lirih. Gitu. Bisa lihat mesin Pak Men? Oh bisa itu. Wih, rungunya kayak kacang goreng Pak Men. Coba kongakkan depan tuh Mas. Masya Allah, solar ya kan? Toyota Kijang solar. Dan renyah kacang goreng. Kijang ngobos Mas. Coba lihat tuh, kok tarik gitu Mas? Coloannya sedikit pun tidak mengasap itu. Dahsyat mana Mas? Dan si ngomong kukul mudah. Oke, ini bukan bekas laka loh Mas. Tak tutupi ini. Jangan lupa Mas, Kijang kerjasama Indonesia Jepang. Sudah dapat rekomendasi dari Bung Karno dulunya ini. Selainnya ada Mas. Wah, ada yang lebih dahsyat. Reganya sangat lirih. Cherry Mas. Suzuki Cherry Mas. Suzuki Cherry ini. Suzuki Cherry Mas. Tak lihat iku anune. Taune. Ini punyanya Edi Putra loh Mas, ini bodinya. Tahun 97 sama kayak Kijang itu tadi. Jadi ini masih muda belia. Pokoknya untuk kaum keluarga sing rumah tangga ini jage telung wulan rong jage setahun rong tahun gitu. Iki lho. Wih ya garansi mobilnya Agung Gace selalu menyediakan untuk carane wong bakal lah. Cara rumah tangga ini sih bakal. Cepet-cepet ya, jangan berkata-kata atau bercakap-cakap.
cepat aja tuh memanjakan anak istrinya, datang aja ke garansi mobil ini. Harganya sangat lirih dan bijak. Kamu mau jadi orang bijaksana, tukokno ae istrimu iki, manjakno. Eh, jadi presiden rumah tangga sing anu sukses sing kok. Presiden rumah tangga lo. Bukan kepala negara. Wah, sangat lirih itu. Coba kau cek itu fisik kondisi mobil. Soal barang itu gampang. Ya. Yo bisa itu. Ya kowe urung pinter we gitu. Nah ini. Ini lumayan bagus kan gitu. Coba lihat ini. Ini di Karita Mas, dari Karita. Gitu. Ini piro Mas? Wah. Agung Garasi Mobil selalu menyediakan yang indah-indah untuk kaum menengah. Ini jangan lupa Mas, harga 30 itu pasti mobil ada minnya. Ya, ada pembenahan sedikit. Yang penting mesinnya itu ready. Sesuai dengan harga standar. 30 juta boleh mengenyang. Lirih kan? Iya ora? Iya ora? Iya Pak. Jadi coba lihat tuh depannya tuh. Mas. Kerita dari sananya Mas. Rekomendasi Adi Putra. Adi loh Mas, bukan Edi. Kalau Edi itu adiknya, ini Adi. Kakaknya. Ya, kakaknya yang berawal menciptakan Adi Putra body-body. Adi Putra itu kan perusahaan body ngeten iki, Mas. Iya, iya. Tupane jaran apa to iki? Iki to Adi Putra. Iya. Anu apa jenenge? Gegorse. Gegorse. Apa wi? Jaran ya. Yo kuda, ndak kuda hitam to. Wah, ya Allah. Cherry lho, Mas. Yo ora. Pero ora. Iki 2. Nek jamane pil KB itu 2. Isis. Ya tidak loh. Anak nek akeh anak akar rezeki jadi bu nek bangkrut. Nah, gila. Sesuai harga 30 juta ada pembenahan sedikit-sedikit Mas Yud. Gitu. Ya. Ini bannya masih 65% Mas. Ya, coba lihat itu. Kita enggak usah muluk-muluk aja itu. Masalahnya harganya sangat indah. Indah untuk dibeli maksudnya bukan di sawang aja gitu. Jadi indah di mata, ya toh. Nikmat dibeli ini. Ih, sasisnya masih utuh, Mas. Ya. Sasisnya masih utuh, jangan lupa Cherry Karita tahun 97. Agung Gaje selalu memanjakan untuk customer-customer yang orang yang berumah tangga 3 tahun 4 tahun yang mau jadi presiden rumah tangga yang bijak. Ini dimanjakan anak istrinya. Masalahnya apa? Ini situasi kondisi kan colona tau Mas. Nek randeng cepet cepuk niki ora pinter. Tak deloke iki, majike piro iki? Jangan mendrodok iki nek kelas-kelas ceri mesti liri to Mas. Eh gila. 550. Ya ora, sangat murah lho. Iki lho dadunge. Pajaknya 550. Dadi iki padha karo tuku sapi Brahman Mas. Iya lho. Majike ya uthik ya iki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan bisa berpuasa ya. Moga-moga panjenengan semuanya dan kita semuanya diberikan kekuatan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan khusyuk. Dan di bulan Ramadan ini kita banyak-banyaklah untuk bersedekah ya. Banyak bersedekah, banyak insya Allah ya. Kalau bersedekah itu insya Allah ya enggak akan membuat kita berkurang lah istilahnya begitu ya. Dan semoga panjenengan semuanya diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bersilaturahmi
ke garasi kita. Di sini kita selalu menyediakan unit mobil kisaran 30 jutaan sampai 100 jutaan ya, untuk kalangan menengah ke bawah. Ini mumpung mau lebaran, tapi ya, ya monggo yang panjenengan minati di sini ya. Ya moga-moga ada yang berjodoh dengan panjenengan. Dan ini gudang kita yang baru ya, alhamdulillah ini sudah mau selesai, sudah 90%, tinggal pengecoran depan ini. Insya Allah sudah paling ini satu minggu lagi insya Allah siap ya. Nah nanti kita isi juga mobil-mobil yang kisaran 30 jutaan sampai 100 jutaan ya. Nah ini sebagian sudah kita masukkan ke sini. Monggo langsung aja kita mengupdate unit-unit mobil yang baru yang ada di garasi kita. Nah ini kita kedatangan R3 Dris A ini. Dris A itu tipenya yang tertinggi ya. Dris A tahunnya 2016. Dris A peleknya udah ganteng, bodinya juga oke, lampunya udah renteng, udah ada spoiler. Jok-joknya ya masih sangat bagus ya, gak ada yang sobek-sobek. AM 68 ribuan ya. Kalau untuk Dris A ini apa itu, head unitnya itu lain sudah. Nah, sama lihat jok-joknya belakang, pajak kisaran 2 juta setengah. Nah, AC-nya double blower. Ini kita jual harga untuk Dris A ini 139 juta nego. Tahunnya 2016 ya. Monggo yang minat, mobil insya Allah sangat bagus, langsung ke garasi kita. Selanjutnya ini kita punya lagi Grand Livina ya. Grand Livina ini transmisinya manual, pajaknya hidup, tahunnya 2012. Pajak kisaran kalau Livina 1.800.000 ya. Mobilnya juga masih bagus, tidak bekas banjir insya Allah ya. Nah, dalam-dalamannya di sarung. Untuk Grand Livina ini kita jual harga 88 juta ya. Grand Livina tahunnya 2012 ya. 88 nego. Monggo langsung ke garasi kita ya. Ini pajaknya juga masih hidup. 88-nya bersih. Joknya 3 baris ya. Nah, kita lihat mesin-mesinnya, form-formnya juga utuh, enggak ada bekas laka ya tentunya. Ban-bannya masih kisaran 70% ya. Oh, yang minat ke garasi kita. Selanjutnya ini kita punya Datsun Go tahunnya 2019. Ini asli AG kelahiran ya, tangan satu dari baru ya. Datsun Go tahunnya 2019. Ini masih dipakai 1 tahun. Ini KM sekitar 20 ribuan ini. Belum capek ya, kayak seperti baru kalau tahun segitu 2019. Ini kita jual harga 2019 ini 83 juta nego ya. Tahunnya muda ini 2019. 82 juta nego. Tahunnya 2019, masih dipakai 1 tahun. Selanjutnya ini kita punya lagi Honda Stream ya. Stream ini tahunnya 2002, transmisi manual ya, platnya E lokal juga. 2002 platnya E lokal, pajaknya hidup, transmisi manual. Untuk Stream ini kita jual harga 72 juta ya. Tahunnya 2002 kalau enggak 2003, ini saya agak lupanya. Transmisi manual, jok-joknya di sarung, platnya E, pajaknya hidup ya.
ajak kisaran 2 juta setengah nih untuk stream ini. Ada audionya macam-macam. Nah, kita lihat untuk mesin-mesinnya ya. Mesin-mesinnya insya Allah bagus. Ada bekas laka juga ya, ada lecet-lecet dikit. Ini kita mau sulam ya. Ban-bannya sekitar 60% masih lumayan lah, masih siap pakai ya. Monggo yang minat ya, bisa kesini temui beliau Pak Men atau saya sendiri, Mas Teguh, Mas Heri, banyak kru-nya dari kita ya yang siap melayani panjenengan semuanya. Selanjutnya ini kita punya Mirek. Mirek ini tahunnya 2012 ya. Ini 2012, platnya AG, pajaknya baru, warna hitam. Ini kita jual harga 82 juta, nanti sampean bisa nego ya, Mirek. Tahunnya 2012. Nego sampai jadi, monggo. Ngomong bulan puasa ini ya. Negonya di sini ya. Nah, untuk Mirek ini kita lihat dalam-dalamnya ya. Dalam-dalamnya disarung, bersih. Platnya AG lokal, AG Trenggalek ini. Apromnya juga utuh, enggak ada bekas laka juga ya. Pajak kisaran 1.800.000 ini. Untuk ban-bannya masih sekitar 60-70%. Ini transmisinya manual ya. Monggo langsung ke sini. Selanjutnya kita punya Innova. Innova ini tahunnya 2004 ya. Transmisi manual juga, platnya AG lokal juga. Tipenya G. Innova ini kita jual harga 88 juta nego. Sebentar. Nah, Innova ini kita jual harga 86 juta ya. 86 juta nego ya. Sudah dapat Grand Innova tipenya G. Tahunnya 2004 ya. Transmisi manual, pajak kisaran 1.800.000 sampai sekitar segitu ya. Untuk Innova AC-nya udah double blower ya. Ini belum kita poles soalnya baru dapat, mesin-mesinnya juga kering. Bahan-bahannya 50%-an lah. Ini baru dapat, belum kita poles, belum kita bersihkan. Selanjutnya ada, nah ini ada Ayla, Kalia ya, Kalia tipenya G tahunnya 2016. Kalia ini kita jual harga 96 juta ya. Tahunnya 2016 ya, 96 juta. Tipenya G. Nah, dalam-dalamannya orisinilan ya. Pajaknya kisaran 1 juta 700 sampai 2 jutaan enggak sampai ini. Untuk Kalia ini airbag, double airbag ini ya. Cocoknya masih orinan bawaan Kalia ya. KM sekitar 70 ribuan ini sana. Nah, salah sangat bersih. Monggo, ini masih dalam proses pemolesan ya. Mesinnya kering, enggak ada bekas laka juga ya. Itu apromnya utuh, tulang-tulangnya utuh itu ya. Nah, ban-bannya masih kisaran 70%-an. Nah, ini kita punya Mobilio tipenya E, transmisi otomatik ya, warnanya hitam. Ini platnya B, pajaknya hidup. Kita lihat keseluruhannya ya, dalam-dalamannya ini disarung. Untuk pajak kisaran 2 jutaan ya. Ini Mobilio ini kita jual harga 123 juta nego ya. Transmisi otomatik tipenya E, tahunnya 2015 ya. Monggo yang minat langsung ke garasi kita ya. Nah, mesin-mesinnya insya Allah nggak ada bekas laka. Tulangannya juga masih utuh ya. Ban-bannya kisaran 75% ini.